pertama memang jangan mengasihani diri sendiri. Jangan selalu mengharapkan orang maklum, oh dia udah mulai lansia, oh no no no. Dan juga jangan berpikiran negatif. Kalau bangun tidur, berdoa, bersyukur, jalan pagi. Itu saya selalu lakukan selama berpuluh-puluh tahun. Walaupun mungkin agak dikurangi kalau waktu muda jalannya agak cepetan, agak jauhan. Tapi ketika usia gini kita juga memakai hikmat ya. Jalan, yang penting jantung kita ini terpelihara dengan baik. Nah kedua, saya kebiasaan selalu setel lagu-lagu yang membuat saya gembira, membuat saya tenang. Jadi jangan pagi-pagi nyetel lagunya, lagu-lagu sinetron yang gak keruanan. Aduh, enggak deh. Itu kelihatannya ringan, tapi memancing emosi negatif. Jadi, never do that. Itu tip saya, dan juga tentunya makan sehat. Saya selalu makan buah dulu, minum susu, sebelum saya minum atau makan siang yang lain. Jadi, bukan kelihatannya sepele, tapi makan buah dan sayur, serta bukan daging-dagingan ya, ikan saya lebih suka, itu yang paling memelihara saya sampai saat ini.